Oke, masih dari kontes kambing Kabupaten Gerobokan 2019. Ya, ini ada juara satu kategori kelas A betina. Nah, ini nama kambing Via Valen ini, guys. Dapat juara satu. Usianya berapa tahun, Mas? Berapa tahun usianya? 3 tahun ya. Di 3 tahun usianya. Usia 3 tahun. Jenisnya apa, Mas? PE kali gesing. Nah, ini usia 3 tahun, jenis kambing PE kali gesing. Nama kambing Via Valen. Dapat juara satu kategori kelas A betina. Ini kambingnya, guys. Usia 3 tahun. Nama pemilik, Mas? Nama pemiliknya siapa? Widodo, alamat, Mas? Dari Morotedi. Nah, ini Widodo dari Morotedi. Nama kambing Via Valen. Dapat juara satu ini, guys, di kategori kelas A betina. Nah, ini PE kali gesing, usia 3 tahun. Di kontes kambing Kabupaten Gerobokan 2019, tepatnya di hari Minggu tanggal 15 September 2019, bersama Cina TV, guys. Inilah sang juara kelas A betina, nama kambing Via Valen, dapat juara satu. Ini kambing PE kali gesing, usia 3 tahun. Usia 3 tahun ini. Kita lihat kambingnya, guys. Ini tadi dapat juara enggak, Mas? Juara. Juara 2. Nama kambingnya apa, Mas? Maker. Ini kategori apa? Jantan. Oh ya, ini kelas A jantan maker. Pemilik sama, Mas, ya. Ya. Maker nih, guys. Dapat juara 2 kelas A jantan ini, guys. Ada maker dan ada Via Valen. Via Valen ini, Bos. Nah, itu Via Valen. Valen, Via Valen dan Maker ini mau duet lagu apa nih lagi? Ini. Kontes kambing Kabupaten Gerobokan 2019 di hari Minggu tanggal 15 September 2019. Oh.
Nah, inilah kontes kambing dari Kabupaten Gerobokan 2019 bersama Cina TV. Semoga ini untuk bermanfaat untuk para pecinta kambing dimanapun Anda berada. Salam dari kami Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.